Chapter 1123 seolah-olah meniup semboyan untuk penutupan sebuah ark yang gila dan permulaan sebuah ark raksasa di Elbaf. Adakah di Elbaf, Oda akan menitip momen sedih untuk kita di mana Soul akan bertemu mata semula dengan Robin? Atau di Elbaf, Luffy akan memutuskan kru Mugiwara sekali lagi untuk berpecah untuk sesuatu tugasan? Atau seperti yang kita sendiri boleh lihat, Luffy masih banyak yang perlu dia pelajari, terutama soal Hou Shokuhaki. Jadi adakah di Elbaf, sekali lagi kita menyaksikan training arc buat Luffy, buat Mugiwara Ichimi, setelah kita mengetahui bahawa Nika berasal dari legenda Elbaf? Semua itu akan terungkap nanti. Namun, ayuh kita telusuri terlebih dahulu chapter 1123. Jadi ayuh kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys, ikuto Yorodomo. Tirai untuk One Piece Chapter 1123 dibuka dengan menampilkan kapal The Giant's Pirate dan kapal Thousand Sunny akhirnya telah berlayar jauh meninggalkan Egghead Island. Lalu pihak atasan Marine menanyakan pada Marine yang ada di Egghead bagaimana dengan situasi di sana. Tapi ternyata tiada siapa yang menjawab pertanyaan itu, disebabkan pada panel seterusnya kita dapat melihat ternyata kesemua Marine yang ada di Egghead Island telah pun pingsan dan berbuih mulut mereka setelah mereka tidak mampu menahan gilanya efek Hou Shokuhaki Joy Boy yang dilepaskan oleh Imes sebelum ini. Bahkan tidak hanya itu, terlihat Vice Admiral Marin juga turut pingsan kerana tidak mampu bertahan dengan haki terkuat sepanjang masa itu. Lalu kita dapat melihat Seraphim S. Nate yang berada dalam gelembung udara cuba membangunkan Vice Admiral Pomsky untuk menghentikan Mugiwara Pirate yang mula meninggalkan Egghead Island. Kemudian di panel seterusnya kita diperlihatkan dengan seorang giant yang cuba memerhatikan keadaan Egghead Island menggunakan binokularnya, dan setelah melihat keadaan itu dia berkata, "Wow, mereka semua tumbang." Jadi keadaan itu telah menyebabkan Dori dan Brogy kagum dengan hal itu, dan Dori juga mengatakan yang nampaknya haki yang digunakan Imes itu lebih hebat jika ingin dibandingkan dengan haki si rambut merah. Tapi Dori mengatakan yang sepertinya haki itu tidak memberi bekas kepada mereka semua. Lalu terlihat Luffy yang telah berterbangan dengan mode Gear 5-nya sambil tertawa, dan kemudian Luffy telah menjerit ke arah Imes dan berkata, "Terima kasih untuk semuanya, Giant Robot." Namun ternyata tiada tindak balas dari Imes dan terlihat Imes masih berada dalam kebakaran yang sedang membara. Tapi tetap terlihat Luffy masih ketawa. Kemudian di panel selanjutnya terlihat Dori dan Brogy gembira meraihkan kejayaan mereka dengan mengatakan yang mereka harus pergi dengan segera selagi kesemua Marine ini masih pengsan, dan kerana itu juga turut diraihkan oleh setiap kru Giant yang lain, dan mereka bersama-sama melaungkan satu kata-kata yang sangat ditunggu oleh kita semua sebagai fans One Piece, iaitu ayuh berangkat menuju ke Elbaf. Dan akhirnya berakhirlah perjuangan mereka di Egghead Island kerana kita dapat melihat kedua buah kapal ini sudah berlayar dengan jarak yang cukup jauh meninggalkan Egghead Island. Lalu kita ditunjukkan beberapa keadaan yang terjadi di kapal. Yang pertama kita ditampilkan Jewelry Bonnie yang masih kecil telah pun tidur di atas ayahnya Kuma. Zoro pula terlihat sedang bersantai. Usopp pula telah menangis kegembiraan dan melambaikan tangannya kepada Dori dan Brogy. Namun keadaan ini sebaliknya dengan Ao Bakasenchu Monkey di Luffy, di mana terlihat Luffy dengan muka berkerut telah terbaring di atas ribaan Nami. Itulah, tadi duk syok sangat sampai tak ingat dunia. Lalah bila dia dah sampai limit dah dengan mod Nika dia tu, akhirnya KO dah. Kemudian kita ditampilkan dengan adegan Sanji yang sedang melihat ke arah Vegapunk yang telah pun terbaring di atas satu bantal, menandakan dia mungkin sudah mati. Pada ketika itu Sanji berkata, "Vegapunk, yang kau katakan tadi masih membuatkan aku merasa ada yang tak kena. Adakah ini seperti momen Eureka untuk kau?"
"Hei, aku tak begitu faham dengan apa yang kau katakan. Tapi itu adalah hal yang sangat berbahaya, bukan?" Kemudian kita telah ditunjukkan dengan flashback 2 minggu yang lalu di Egghead Island. Shaka mengatakan yang dia dapat mengesan anomali dari power station. Shaka juga memberi amaran kepada Vegapunk dan Pythagoras kerana adanya fluktuasi kepadatan partikel dan perubahan neutron. Lalu Shaka mengatakan energi yang digunakan Seraphim tidak berjalan seiring dengan waktu dan itu akan membawa bencana pada mereka jika mereka tidak menghitungnya dengan sebaik mungkin. Namun Pythagoras menafikan info tersebut kerana maklumat yang disebutkan oleh Shaka berbeza dengan maklumat yang sudah dikonfirmkan sebelum ini. Dan terlihat Vegapunk terkejut dengan hal tersebut kerana walaupun power station masih stabil tetapi tingkat reaksinya telah meningkat. Lalu Shaka membuat kesimpulan bahawa tak itu telah menunjukkan yang ada seseorang telah melakukan sesuatu pada Mother Flame untuk mengambil energinya kerana semua data yang berkait dengan power station telah diubah secara teliti. Dan Shaka percaya yang ini adalah angkara dari salah seorang Vegapunk. Jadi Vegapunk pun menjadi sangat terkejut dengan hal itu dan berkata, "Seorang Vegapunk? Jangan-jangan itu Lilith." Shaka menjawab, "Sayangnya hanya kita bertiga sahaja yang satu-satunya memiliki alibi yang kuat." Dan Shaka berkata lagi, "Energi dalam jumlah yang banyak telah dicuri." Vegapunk menjawab, "Jadi kita harus mengawasi 4 lagi Vegapunk untuk mencari siapa yang lakukan ini, khususnya Lilith." Shaka berkata, "Kita juga harus setting otak kita ke mode offline stealth." Kerana itu, Vegapunk setuju dengan cara itu kerana untuk mengelakkan siasatan mereka terkantoi. Kemudian seminggu setelah itu, Pythagoras akhirnya menemui pelakunya, iaitu pengkhianatnya adalah Yob. Mendengar akan itu, terlihat Vegapunk dan Shaka sangat terkejut kerana tak menyangkakan hal tersebut. Pythagoras mengatakan yang ingatan Yob synchronize dengan pang rekod yang palsu itu. Pythagoras juga telah mengkonfirmasikan bahawa Denden Mushi di lokasi kejadian juga turut diubah. Jadi Vegapunk pun menjadi hairan kenapa Yob lakukan ini dan dia juga meminta maaf kerana sudah menuduh Lilith sebelum ini. Lalu Shaka mengatakan yang dia telah menjumpai bukti yang menunjukkan seseorang telah menggunakan Sea Beast Weapon tanpa kebenaran. Pythagoras juga mengatakan yang White Denden Mushi telah ditemukan di dalam makmal. Dan Vegapunk memberi cadangan untuk membangunkan ulang data panggilan langsung dari Denden Mushi dengan jarak yang jauh. Lalu Vegapunk, Shaka dan Pythagoras juga telah melihat rakaman sebelum ini, iaitu sewaktu mereka sedang menyelidik berkenaan dengan Void Sentry kerana keadaan itu diperhatikan oleh York dan York telah memberitahunya kepada The Five Elders. Disebabkan itu, Vegapunk terlihat gelisah sebaik sahaja dia tahu York telah melaporkan hal itu kepada Marijoa. Dan Vegapunk sedar kenapa baru-baru ini Cyberpol selalu datang melawat mereka. Kemudian babak pindah ke flashback 6 hari sebelum keadaan sekarang, di mana pada waktu itu kerajaan Lucia Kingdom telah dihapuskan dan hal itu turut diketahui oleh Vegapunk dan yang lain. Kerana itu Vegapunk mula merasakan sesuatu yang buruk akan berlaku. Lalu Vegapunk menyuruh Pythagoras amati perubahan pada ketinggian laut dan awasi setiap transmisi tidak berkabel dan Pythagoras menurut akan arahan itu. Lalu di panel seterusnya terlihat Shaka yang kurang faham akan kata-kata Vegapunk yang mengatakan insiden Lucia itu ada hubungannya dengan Mother Flame. Vegapunk mengatakan yang dia yakin Mother Flame telah dikirim ke World Government dengan menggunakan Sea Beast Weapon. Lalu Vegapunk dengan rasa kecewa membuat spekulasi bahawa World Government nampaknya mempunyai Ancient Weapon. Dan Vegapunk berkata lagi, mereka pasti memerlukan energi Mother Flame yang dicuri York untuk menggunakannya. Kita lihat adakah kenyataan ini dapat dibuktikan. Walaupun kedengaran logik, tapi aku boleh mengatakannya secara andaian. Dan Vegapunk juga mengatakan yang semua ini berlaku adalah disebabkan kesalahannya kerana membiarkan York terbawa-bawa dengan perasaan ketamakan. Makannya. Di mana tamak itu juga dicipta khas untuk karakteristik York. Lalu Pythagoras memberi cadangan adakah patut mereka menahan York. Vegapunk mengatakan tidak kerana itu sudah terlambat disebabkan motif York sekarang tidak penting kerana tetap World Government pasti akan menghapuskan sesiapa sahaja yang cuba menyelidik berkenaan Void Century. Dan Vegapunk mengatakan yang York sudah pun menunjukkan loyaltinya kepada kerajaan dunia dengan menyerahkan Mother Flame itu kepada mereka. Kerana itu Vegapunk meminta untuk percaya dengan hal itu sebagai kesempatan mereka untuk menentukan niat kerajaan dunia pada Mother Flame dan meminimalkan kerosakan yang akan terjadi. Lalu Shaka memberi cadangan untuk melarikan diri dari Egghead Island. Kerana itu Vegapunk meminta untuk persiapan kapal untuk membawa penduduk Egghead kerana mereka masih mempunyai kesempatan untuk lari terlebih dahulu. Namun Vegapunk turut mengatakan yang untuk mereka pula nampaknya mustahil untuk larikan diri kerana sekarang World Government pastinya sudah mengirim arahan ke setiap markas Marine untuk membunuh mereka. Kerana itu tiada guna lagi untuk mereka larikan diri walaupun ke hujung dunia. Dan jika mereka tetap larikan diri, itu hanya akan mensia-siakan kematian mereka. Dan Vegapunk mengatakan yang nampaknya di Egghead ini mereka mempunyai sesuatu yang O'Hara tidak ada 22 tahun yang lalu, iaitu adalah alat untuk mereka
mereka menyiarkan suara mereka ke seluruh pelosok dunia. Lalu Vega Pang terlihat bingung dan berkata, apa sebenarnya World Government itu? Semakin aku dekat kepada jawapannya, semakin gelap pula yang aku lihat. Lalu dengan memandang ke arah Shaka dan Pythagoras, Vega Pang berkata lagi, jika aku harus mati, aku tidak akan mati tanpa berlawan. Lalu Vega Pang meminta maaf kerana melibatkan Shaka dan Pythagoras dalam masalah ini. Namun Shaka menafikan hal itu kerana mereka juga sebahagian dari Vega Pang. Jadi pastinya mereka juga memikirkan perkara yang sama. Cuma Shaka masih tertanya-tanya, apa yang dimaksudkan mati bagi orang seperti mereka? Vega Pang menjawab bahawa pertanyaan itu adalah pertanyaan yang bagus dan satu hal lain yang harus kita lindungi, teknologi Island Cloud untuk menghasilkan awan buatan. Kerana itu mungkin sangat berguna di masa hadapan. Kemudian babak berpindah ke scene Vega Pang yang sedang berada di atas The Ancient Robot. Pada saat itu, York tiba-tiba muncul dan menanyakan pada Vega Pang apa yang dia lakukan. Vega Pang menjawab, oh, ternyata kamu, York. Kau tahulah, macam biasa, iaitu untuk mengoptimalkan Mother Flame dan untuk memastikan robot ini boleh bergerak lagi. Dan itu akan jadi hal besar untuk menciptakan sumber energi pada kita. Kerana itu, York mengatakan yang dia tak sabar menunggu hasilnya nanti. Vega Pang pun menjawab, yes, tapi sebenarnya dalam hatinya, dia berharap perkara itu tidak akan pernah selesai. Lalu babak berpindah menunjukkan keadaan 2 hari yang lepas. Terlihat pada saat itu, Shaka dan Pythagoras sedang bersedia untuk merekodkan rakaman Vega Pang yang akan disiarkan ke seluruh dunia setelah kematian Vega Pang untuk membongkarkan beberapa rahsia dunia dan Void Century kepada umat manusia. Setelah dari rakaman itu, untuk memastikan tiada siapa yang tahu apa yang mereka lakukan, mereka bertiga telah menghapuskan ingatan mereka tentang hal yang mereka lakukan pada minggu tersebut untuk memastikan mereka tidak menunjukkan sikap-sikap yang aneh kepada orang lain. Kerana itu mungkin akan menjadi petunjuk kepada orang lain untuk tahu tentang rancangan mereka. Vega Pang juga mengatakan akibat yang mereka perlu tanggung adalah mereka akan lupa tentang siapa sebenarnya yang mencuri The Mother Flame sebelum ini dan fakta bahawa nyawa mereka juga sedang terancam. Jadi walaupun begitu, mereka sudah bersedia dengan apa sahaja yang akan berlaku setelah ini kerana Vega Pang juga telah menyediakan rancangan backup untuk keadaan tersebut dan itu masih akan menjadi kemenangan buat mereka. Setelah dari penghapusan ingatan itu, mereka telah sedar kembali dan hairan apa yang mereka lakukan di sana. Lalu Vega Pang melihat satu surat dan ternyata surat itu ditulis oleh dirinya sendiri. Dalam surat itu ia bertuliskan, selamat pagi semuanya, kalian akan sedar yang kalian bertiga telah kehilangan ingatan selama 2 minggu yang telah kalian hapus sesuai keinginan sendiri. Beberapa hal akan jadi kejutan bagi kalian. Kerana itu, hal ini secara ironis sungguh menghairankan. Tapi aku akan katakan satu hal, kerajaan dunia telah mengetahui penelitian kalian tentang Void Century. Kau sudah melakukan pencegahan sebaik mungkin. Kau hanya harus percaya padaku dan mati. Oh, satu hal lagi. Jadi Vega Pang terlihat menjadi bingung kerana dia sendiri menulis meminta dirinya untuk mati. Tidak lama setelah itu, kita dapat melihat Vega Pang lain telah melaporkan yang Straw Hat Pirate dan Bonnie telah tiba. Lalu Cyper Paul juga tiba. Bahkan Marin pun sudah mengepung seluruh pulau. Dan yang terakhir ternyata Admiral Kizaru dan Saint Saturn juga ada bersama Marin. Dan itu semua telah mengejutkan Vega Pang. Lalu adegan menunjukkan keadaan semasa. Vega Pang, Frankie, Sanji dan Atlas berada dalam Vega Tank 08. Di mana pada saat itu Vega Pang meminta yang lain untuk meninggalkan dia setelah menyelamatkan Bonnie. Jadi Sanji hairan akan hal itu kerana ia sangat bahaya dan Vega Pang mungkin akan mati. Vega Pang berkata, kau tak perlu lagi membantuku untuk lari. Aku sudah memikirkannya. Biarkan sahaja aku mati di sini. Sanji menjawab, apa kau sudah gila? Vega Pang berkata, tidak, malah sebaliknya. Tapi aku percaya yang kematianku akan menyebabkan suatu hal yang penting berjalan. Lalu kembali keadaan di atas kapal. Sanji teringat semula akan perbualan dia dengan Vega Pang itu. Di mana Sanji menjawab, kami harus lakukan sesuatu. Dan Vega Pang berkata lagi, satu hal lagi. Ini soal One Piece. Sanji menjawab, memangnya kenapa? Vega Pang berkata, aku ingin kalian jadi orang yang menemukannya. Dan setelah itu kita dapat melihat setiap giant bersorak gembira menyambut kemenangan mereka bersama Usopp dan Luffy. Di mana Usopp yang berada di atas tangan Dori berkata, wow, kita akan pergi ke tanah impianku, Elbaf. Namun sebaliknya untuk Luffy, di mana terlihat Luffy masih tidak berdaya dan berkerut sambil dia digenggam oleh Brogy. Dan Luffy berkata, tunggu dulu, nantilah kita celebrate, tunggu aku. Baru kau tahu, orang tengah happy-happy, dia pula tak larat dengan wajah tua dia tu kan. Haa, itulah orang tu kata, jangan syok awal sangat, nanti menyesal. Haa kan, itulah jadi. Dan tamat alur cerita One Piece Chapter 1123. Berita baiknya minggu depan tak ada break, jadi kita akan dapat melihat One Piece Chapter 1124 pada minggu hadapan. Jadi setakat itu saja perkongsian aku di video kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Apabila tubuh badan kita tidak mendapat cukup santapan, kita boleh tengok tubuh kita akan melemah dan susah untuk buat kerja kita sehari-hari. Begitu juga dengan roh kita. Apabila tidak mendapat santapan yang secukupnya, maka ia juga akan menjadi lemah.
Jasmani kita diciptakan daripada tanah, maka santapannya juga datangnya dari tanah. Manakala ruh kita diciptakan dengan perintah Allah, maka santapannya juga adalah dari perintah-perintah Allah. Seumpama lampu suluh, apabila baterinya melemah, kita dapat melihat cahaya yang keluar dari lampu tersebut akan menjadi kian malap. Begitulah iman kita. Apabila iman kita melemah, maka kita akan lihat setiap perintah-perintah Allah akan menjadi berat dan semakin berat untuk kita laksanakan. Justru itu, iman perlu diusahakan agar perintah-perintah Allah menjadi ringan untuk kita tunaikan. Dan dalam sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta perjalanan hidup sahabat-sahabat, mereka akan usahakan iman mereka di masjid. Jadi aku nak menjemput korang yang berkelapangan masa atau merasakan apa yang aku sampaikan ini penting, marilah bersama-sama dengan aku untuk kita sama-sama lapangkan masa khurus 3 hari berkumpul pada 23 Ogos untuk mendengar taklimat dan mula iktikaf sampai 26 Ogos. Aktiviti yang dijalankan adalah seperti Qiyamul Lail 1/3 malam, kuliah subuh, bacaan hadis, halakah tajwid dan Quran, muzakarah sifat sahabat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta adab-adab, ziarah, kuliah maghrib, bacaan hayatus sahabah dan amalan memakmurkan masjid. Kepada nakama yang merasakan apa yang aku sampaikan tadi penting, hubungi aku di talian di bawah untuk maklumat seterusnya. Aku ingin berpesan pada diri aku dan kita semua bahawa dunia sementara, akhirat kekal selama-lamanya. Sayangilah sesiapa sahaja di dunia atau apa-apa sahaja di dunia ini, suatu masa kita pasti akan tinggalkan. Kejayaan kita hanyalah dalam agama, taat perintah Allah, ikut cara Nabi. Atas maksud ni, siapa sedia insyaAllah? Hubungi nombor aku, kita baiki diri kita sama-sama. Kemudian pulang ke rumah, kita baiki diri anak isteri kita insyaAllah. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami bangga, kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, kada henti, kami setia mengikuti.